Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Buat kalian yang pertama kali nonton video aku, welcome to Moza Soca channel. So, aku Moza, di video kali ini aku mau ngebahas soal skincare yang menurut aku pricey banget tapi bagus banget. Jadi apa dia? Sebagaimana kalian udah melihat dari judulnya, yaitu Claire's Midnight Blue Calming Cream. Ini dia penampakannya. Jadi buat kalian mungkin udah pada familiar sama brand ini. Jadi ini adalah brand Korea, yang mana ini itu udah cukup lama sih kayaknya masuk ke Indonesia, mungkin dari 2016. Nah, tapi apa sih sebenarnya yang mengejutkan dari krim ini? Sebenarnya krim ini viral karena apa coba teman-teman? Karena teksturnya yang warna biru. Dan skincare ini dibanderol dengan harga Rp450.000 untuk ukuran 60 ml. 60 mili aja loh guys, 450.000, hampir setengah juta. Tapi dia juga ada kemasan yang kecilnya, yaitu 30 mili, harganya itu sekitar 370.000 sepertinya. Jadi kalau misalnya kalian mau nyoba-nyoba skincare ini, daripada kalian beli 370.000 dapat 30 mili, mending menurut aku nabung dikit lagi biar bisa dapat 450.000 tapi dapat 60 mili gitu. Ya gak sih? Hitungan ibu-ibu banget, gak mau rugi. Oke guys, jadi sebenarnya apa yang menarik dari skincare ini? Jadi skincare ini tuh bener-bener magic banget. Tapi percaya apa enggak, emang gak tahu kenapa, kalau aku sih tim yang percaya semakin mahal skincare emang efektifnya itu kalau menurut aku lebih efektif. Gak tahu kenapa ya, tapi emang kandungannya tuh kayak lebih rich gitu, makanya mereka kayak lebih pricey gitu. Dan emang banget ini itu akan aku liatin teksturnya. Teksturnya kurang lebih kayak gini teman-teman. Tuh, dia itu warna biru muda kayak gitu. Dan dia itu tuh agak thick gitu sebenarnya, tapi ketika kalian olesin ke tangan itu kayak tiba-tiba langsung bener-bener lumer, kayak watery gitu, dan langsung nyerap ke kulit kalian dengan sangat baik gitu loh guys. Nah, terus habis itu dia itu kalau misalnya kalian olesin kerasa banget kayak watery-nya gitu, terus langsung nyerap. Nah, ditambah lagi dia itu ketika udah mulai agak mulai mengering gitu teman-teman, dia itu tuh rasanya tuh kayak velvet gitu. Dia lembut, agak ada sensasi dinginnya dikit gitu. Terus dia lembut velvet gitu. Terus lama-kelamaan dia akan normal dan kayak kita megang kulit kita kayak biasanya gitu, cuman versi lebih lembut gitu dan juga calming gitu. Nah, jadi Dear Claire's ini adalah brand dari Korea, teman-teman. Dia itu produk yang tidak menggunakan bahan-bahan yang berbahaya maupun bahan-bahan yang keras, teman-teman. Enggak menggunakan pewarna, wewangian, paraben, alkohol. Tidak menggunakan pengujian pada hewan dan juga dia itu vegan. Dia itu benar-benar dinilai sama banyak orang sebagai produk yang bagus, teman-teman. Dan powerful dengan harga yang terjangkau. Rp450.000 menurut aku gak terjangkau sih. Nah, sebagai fungsinya sendiri, itu tuh sebenarnya dia itu sebagai moisturizer atau sebagai pelembab, tapi sebenarnya dia itu lebih signifikan sebagai calming cream, teman-teman. Jadi dia itu tuh digunakan untuk kondisi-kondisi tertentu gitu. Nah, untuk teksturnya sendiri, kenapa warna biru? Karena dia itu sebenarnya mengandung guaiazulin. Sorry, correct me if I'm wrong, kalau pronunciation aku ngomong guaiazulin itu salah. Aku juga gak tahu, susah banget ya bahasa itu ya guys, untuk di pronunciation kan gitu. Oke, jadi guaiazulin ya teman-teman, itu tuh adalah ekstrak dari bunga chamomile. Sehingga itulah kenapa warnanya itu bisa biru secantik ini guys. Bisa baby blue, soft blue, bahasanya kayak gitu ya teman-teman. Warna pastelnya tuh gila, jatuh cinta banget. Nah, jadi dia itu karena dari ekstrak bunga chamomile ini, jadi itu warnanya bisa kayak gitu. Jadi bukan karena pewarna ya teman-teman. Jadi jangan khawatir buat kalian yang punya kulit sensitif, karena mungkin dari kalian udah yang, oh my god, itu kenapa warnanya biru, serem banget.
apakah dia mengandung pewangi, apakah dia mengandung pewarna buatan gitu. Enggak, tenang. Justru itu dari ekstrak bunga chamomile yang sangat bermanfaat gitu, teman-teman. Jadi, ekstrak bunga chamomile, zat ini tuh efektif meredakan radang jaringan kulit yang rusak dan meregenerasi sel kulit. Mengandung 0,03%, mirip dengan jumlah yang ada dalam salep yang ada saat ini di pasaran. Uji klinis Jepang menunjukkan keefektifannya pada 89,7% sengatan sinar matahari, 60,6% eksim, dan 86,5% penyakit kulit ulceratif. Guaiazulan merupakan bahan mentah dalam pembuatan salep untuk kulit terbakar atau burn ointment. Begitulah kurang lebih penjelasannya tentang guaiazulan ini ya guys. Gila, aku kayaknya dari banyak skincare yang pernah aku coba, yang mengandung guaiazulan ini kayaknya emang cuman produk Midnight Blue Calming Cream-nya dari Dear Clears ini deh teman-teman. Selain itu, enggak sih. Nah, terus habis itu star ingredients yang kedua yaitu ceramide tree. Udah banyak yang tahu pasti ceramide ya guys, dia itu punya tekstur yang watery atau sebagai gimana ya bahasanya. Jadi ceramide tree itu adalah bagian molekul dari ceramide yang mana dia itu tuh bertugas untuk mengatur penyimpanan air dalam kadar mengatur penyimpanan air pada kulit. Yah, seperti itu teman-teman. Jadi kayaknya ceramide juga sekarang emang lagi jadi ingredients yang dihiro-hirokan di semua skincare. Hampir kayak setiap orang yang hampir setiap skincare sekarang menggunakan ceramide karena emang sebagus itu biar kulit kita tetap lembab. Jadi kayak kalau orang nyebut sih biasanya ceramide, oh dia melembabkan, udah pasti kayak gitu. Terus habis itu ingredients, star ingredients yang tiga yaitu seperti kalian tahu karena namanya calming cream, jadi of course dia adalah bahan utamanya juga adalah extract Centella asiatica atau yang biasa sering disebut dengan tiger grass. Dia adalah rumput perumputan dari Madagaskar ya guys. Yang mana gila sih, nggak ada yang nggak cocok sama Centella asiatica extract. Dia mah banget. Aku kayaknya sudah tidak perlu menjelaskan lagi ya tentang Centella asiatica extract karena ya kalian tahu sendiri dia itu punya peran penting dalam mengcalming kulit gitu, meredakan kulit yang lagi meradang, yang lagi ngereok gitu. Juaranya yaitu Centella asiatica of course. Nah itu dia, jadi star ingredientsnya ada 3, guaiazulan atau ekstrak bunga chamomile tadi itu yang bikin warnanya jadi biru, terus habis itu ada ceramide tree atau ceramide, itu juga salah satu bagian molekul dari ceramide yang melembabkan kulit. Terus habis itu ekstrak Centella asiatica, yang mana dia itu fungsinya itu meredakan kulit gitu. Dan dia tuh cocok buat kulit, jenis kulit apa sih kak gitu. Ini cocok banget buat semua jenis kulit. Tapi yang mungkin akan sangat didewa-dewakan itu adalah untuk kulit-kulit sensitif. Apalagi buat kalian yang kulitnya tuh gampang punya peradangan atau merah-merah, itu kalian pasti akan cinta banget karena dia benar-benar kalian pakai malamnya. Ini sekarang aku kasih tahu aja cara pakainya. Lebih baik kalian itu pakai di malam hari biar dia itu bekerja lebih maksimal. Jadi kalian pakai di malam hari ketika kalian udah cuci muka dan menyelesaikan step-step seperti yang biasanya kalian cuci muka, toner, serum gitu-gitu, terus kalian pakai ini di malam harinya, terus kalian misalnya merah-merah, kalian bisa buktiin deh, coba aja. Ketika kalian kulitnya merah-merah, besoknya itu better banget atau bahkan malah udah nggak ada tuh yang namanya merah-merah. Gila guys, aku waktu pertama kali pakai ini, gila kulit aku kalian tahu sendiri. Aku ini aja sekarang cuma pakai lipstick merah sama si Eleanor aja, nggak pakai apa-apa. Dan ya beginilah kondisi kulit aku yang sesungguhnya guys. Dan itu untuk hal-hal atau skincare-skincare yang namanya calming itu aku kayak langsung melek gitu. Oh my god, dia calming kulit. Karena kayak kunci dari segala kunci gitu loh guys. Calming kulit itu benar-benar kayak yang membuat skin barrier kita tuh better gitu. Jadi ketika skin barrier kita udah kuat, better, mau gimana pun jadi gak gampang bermasalah gitu kulitnya gitu loh guys. A few moments later. Jadi kalau misalnya kalian tanya, kak sebenarnya Midnight Blue Calming Cream-nya Dear Clearers ini tuh cocoknya tuh dipakai waktu apa sih? Nah ini tuh cocok banget buat kalian yang lagi mengalami peradangan kulit atau kulit sensitif atau kulit kalian lagi benar-benar kemerahan gitu. Kalian bisa olesin ini di yang merah-merah itu aja atau seluruh permukaan kulit kalian juga bisa. Atau misalnya kalian lagi habis mencetin komedo, terus kan itu sisi
kulitnya itu kan terbuka kan, terus dia biasanya itu juga agak merah-merah gitu. Kalian juga bisa juga habis itu pakaiin itu. Terus misalnya kalian habis cukur kumis nih, nggak cuma buat cewek nih, buat cowok juga. Kalian kalau misalnya habis cukur kumis kan biasanya kulitnya itu jadi agak gimana ya, biar nggak meradang gitu, oke? Okay? Itu kalian calming dengan Dear Clears Midnight Blue Calming Cream ini juga bisa. Terus juga habis kalian, mana nih suaranya yang suka mencetin jerawat? Nah, habis kalian mencetin jerawat, ini juga bisa dipakai nih buat mengcalmingkan kulit kalian. Tapi aku nggak bilang menganjurkan mencetin jerawat ya guys, ingat jerawat jangan dipencetin, dikasih obat aja. Terus dikasih obat sampai dia nanti pecah, terus ditutup pakai acne pad aja. Udah pala yang terbaik, oke? Okay? Ingat, jangan mencetin jerawat. Tapi ya itu tadi, buat kalian yang suka mencetin jerawat, ya udah, kalian pakai krim ini juga mantuliti. Terus buat kalian yang terpapar sinar matahari keseringan, misalnya udah merah-merah kayak gitu, kalian juga bisa pakai ini. Terus misalnya kalian punya luka bakar juga, kalian juga bisa meng-calming luka bakar itu dengan Midnight Blue Calming Cream-nya Dear Clears ini juga sangat membantu gitu. Jadi emang guys, dia itu menurut aku 60ml harga 450.000 worth it sih, karena benar-benar bisa meng-calming kulit kalian dan kondisi kulit kalian yang misalnya lagi enggak baik-baik aja bisa jadi baik-baik aja gitu. Karena ketika kulit kalian itu lagi ngereak, please jangan pakai skincare yang justru keras. Kalian harus bisa meng-calm down dulu kulit kalian. Oke? Okay? Oke, mungkin gitu aja teman-teman video dari aku. Gimana? Please komen di bawah. Kalian pengen aku bikin video apa lagi? Dan juga jangan lupa like, subscribe, share ke teman-teman kalian. Siapa tahu ada teman-teman kalian yang punya kulit yang meradang dan mereka sering kayak mengeluh gitu. Nah, bisa nih kalian share videonya ini biar bermanfaat buat mereka, biar mereka tertarik buat nyobain ini. Siapa tahu ini bisa jadi sahabat sejati mereka dan kulit mereka kembali mulus lagi. Oke? Okay? Oh iya, dan juga di bawah ada tombol terima kasih. Mungkin kalian ingin berdonasi. And gitu aja. Thank you for watching here on my next video. Bye-bye!